Hi guys, welcome back to our channel. Saat ini saya sedang berada di pasar tradisional Karangayu, Semarang. Selesai belanja di pasar, sekarang kita mau makan. Ini ada restoran rumah atau rumah makan Padang yang baru buka di daerah Jalan Gajah Mada. Di sini pilihannya ada menu prasmanan seperti ini atau juga bisa ditaruh di meja. Jadi sistemnya apakah mau disajikan dengan begitu banyak menu, lauk, dan sayur, atau kita ambil sendiri dengan sistem prasmanan. Dan kebetulan kita saat ini ambilnya yang prasmanan.
Jadi ini kita tadi makannya itu yang nasi plus ayam dan sudah free minum, itu harganya hanya 20.000 guys, karena lagi ada promo. Oke, lanjut, kita ini sekarang mau beli cake. Ada sebuah toko yang udah lama ada di Semarang. Tempatnya masih di dekat-dekat sini juga. Jadi toko rotinya ini berada di Jalan Mertojoyo dan ini salah satu hidden gem di Semarang. Nah, ini dia uniknya, masuknya itu dari gang kecil seperti ini, guys. Nah, ini kita lagi jalan. Dan toko rotinya sebelah kanan ini. Nah, jadi tadi kita turun di sini, parkir mobil. Lalu belok ke sebelah kanan, ini ada gang kecil, masuk ke dalam situ toko rotinya ya. Nah, ini dia. Terus ini dia toko rotinya, ada kue-kue kering juga, cuman sayangnya udah habis ya guys, tinggal sisa cake satu doang itu kita belinya. Nah, lanjut, ini seberang jalannya itu masih di daerah Mertojoyo ini juga ada jual lumpia nih guys. Oke, ini dia cake yang kita beli tadi. Jadi ini memang bisa ya, cocok untuk cake ulang tahun. Cuman karena saya pengen makan ini meskipun gak ada yang ulang tahun, ya gak apa-apa, kita beli aja. Ini rasanya mocha ya guys. Terus ada di pinggirannya itu coklat seresnya. Kemudian di atasnya ada lagi coklat-coklat bulat kayak gitu. Nah, ini kita potong lalu akan kita makan. Harganya tadi kita belinya ini 100.000 ya guys, cukup worth it dan murah banget menurut aku, karena ukurannya juga gede ya. Tadi kalau nggak salah itu sekitar 25 atau 26 cm kayak gitu. Nah, ini dia cake-nya tebal. Oke, thank you for watching, see you next vlog, bye bye.